Halo, ketemu lagi dengan saya di Mr. Tosep Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gue bakal share kepada kalian berapa ya? 1, 2, 3, 4 tempat camper ya. 4 tempat camper yang berada di field atau field Mad Dog ya. Saya akan bahas 4 tempat camper teraman yang gak bakal ketahuan oleh musuh kalian ya. Jadi musuh auto buta seketika ya. Oke, kita langsung saja. Check this out. Oke, untuk tempat yang pertama ini kita membutuhkan mobil Jeep ya. Mobil Jeep untuk apa? Ya kita lihat aja nanti. Di sini gua mau jemput dulu si Kukang ini, Cuk. Dia AFK, Cuk. Jauh-jauh bener dah dia ya. Kita jemput aja deh ya. Nah. Ayo cepat sini lari. Ayo come on. Anjir, mendaki gunung kita, Cuk. Mendaki gunung. Oke, kita sudah sampai di field. Kita bakal cobain campernya ya. Jadi campernya itu berada di field, karena semuanya berada field ya. Anjir, bacot amat saya. Nah, jadi di sini ya. Nah, di traktor yang ada di field. Nah, kayak gini nih. Traktor mana aja bisa, jadi saya pilih yang ini aja deh. Pilih yang lebih apa ya, yang lebih manis aja lah menurut saya. Nah, kita mundurin, kita pas-pasin, kita rapetin aja. Kenapa dirapetin? Karena takutnya ada apa, celah sedikit ketahuan sama musuh kita, kan gak enak gitu kan. Awas tukang, awas woi, lu jadi tukang parkir aja dah. Nah, kok gak bisa mundur anjir. Nah, kayak gini. Udah belum? Nah, udah. Aduh, gua gimana keluarnya anjir? Gua enggak bisa keluar, woi. Nah, gini ya. Kita tembakin aja. Belum. Meledak, Cuk ya. Kita tunggu saja sampai mobilnya meledak. Duar. Nah. Jadi campernya itu kita tinggal masuk aja ke sini nih. Nah, tinggal masuk aja di sini udah. Saya yakin kalian enggak bakal ketahuan musuh atau buta kita. Jadi ini buta seketika, woi. Jadi kalau level tempat camper ini masih apa ya? Smooth lah ya. Smooth. Masih low, keamanannya low, tapi lumayan aman sih menurut saya. Noh, saya coba tuh. Gak kelihatan tuh kalau kita enggak ngeh ada musuh di situ ya, enggak bakal ketahuan gitu ya. Bisa berdua loh. Lu kemana anjir loncat? Nah, kalian bisa coba juga menggunakan mobil Jeep, mobil pick biru, atau udah dua itu aja menurut saya yang paling bagus. Kalau mobil Lamborghini itu terlalu pendek, mobil tuk-tuk terlalu terbuka, motor terlalu kecil, komplit aja deh. Mending antara Jeep atau enggak antara Jeep dan apa sih pick biru ya. Nah, coba lu masuk, coba bisa berdua gak? Lu masuk. Lu masuk, Kang. Sini. Come on. Jangan ngepron anjir. Coba gua masuk ya. Lu jangan di tengah gitu. Di pinggir. Di pinggir. Ngantuk gua sih. Kenapa setiap buat konten gua selalu ngantuk ya? Aduh, mendingan kita lanjut aja ya. Let's go. Oke, untuk tempat camper selanjutnya ini apa ini ya? Saya lupa. Oh iya. Ini kita tidak perlu melakukan apa-apa. Di sini ada tempat camper yang sudah disediakan. Yang apa sudah disediakan atau apa ini ya? Nah, di sini ya, di mobil pick gak bisa dijadiin nih, mobil pick rusak ini ya. Kita tinggal naik aja di sini. Nah, kalau udah gini kita tinggal cari aja tempat ngepron yang pas. Aduh, di mana bro? Bukan di situ ya? Oh, di sini ternyata. Di situ juga bisa bro. Udahlah, kita turun aja di sini ya. Nah, jadi tempat campernya di sini nih. Coba ngepron maksudnya ya. Nah, udah nggak ketahuan, nggak bakal kelihatan sama musuh tuh. Nah, kalau musuhnya tahu sih ketahuan sih kalau loncat-loncat gitu. Tapi ini menurut saya ini aman ya, levelnya medium lah ya. Saya kasih level tempat camper ini medium dah ya, lumayan aman ya.
Nah, kita masukin aja kepala kita ke sini udah auto. Ya bentar. Kita harus buang katana kita nih kayaknya. Coba. Nah, kalau udah buang ini pisau kita, kita tinggal masuk aja mukanya ke ini nih. Nah, ke situ aja ngebug lah muka kita ya. Nah, coba lu tiarap. Nah, misalnya kita musuh nih. Wih, enggak kelihatan, cek. Udah ini aman udah ya. Auto Grandmaster ini kalau kalian ngedok di sini mulu dah. Dasar para ngedokers ya. Aduh. Tapi ini ngedokers ini salah satu trik ya. Bagi kalian gak yang enggak mau main barbar. Ya, saya kasih triknya aja di sini. Enggak apa-apa gratis ya. Tinggal subscribe aja sih, enggak susah. Oke, daripada saya nggak bisa ngomong kayak gini, mendingan kita langsung aja lanjut ke tempat camper selanjutnya mungkin ya. Let's go. Oke, untuk tempat camper selanjutnya ini masih berada di field ya. Jadi untuk tempat camper ini saya lupa nih. Oh iya, kita untuk tempat camper ini kita ngebug sedikit-dikit lah, ngebug lah ya. Nah, kita langsung aja ke naik motor aja nih biar cepet nih. Kalau jalan kelamaan nanti durasinya kelamaan nanti kalian bosen dah ya. Mendingan saya cepet-cepetin aja, saya skip-skip biar gak terlalu kayak 15 menit gitu ya. Saya tahu kalian pasti bosen dah ya. Jadi saya apa sih namanya? Saya potong-potong menjadi intinya aja deh ya. Nah, kita langsung aja ke tempat campernya ya. Waduh, di mana sih, lupa nih. Gak ada di sini anjir, lupa gua sumpah dah. Bro, di mana tempat campernya? Tadi kita udah review. Oh, di bawah ini, di bawah. Saya lupa, kampret. Nah, di sini nih, di tower ini nih, tower apa ini? Tower pemancar ini ya. Nah, kita memakai cara ngebug seperti biasa, kita tinggal matikan saja data internet kita ya. Kemudian kita lari ke depan selama 30 detik. Ya, mungkin saya akan percepat aja biar kalian gak bosen. Garing sumpah dah anjing. Oke, kita nyalain lagi datanya dan kita tinggal tunggu aja apakah kita bisa melakukan bagian ini. 1, 2, 3, boom. Kita sudah masuk ke dalam bagian ini ya. Sungguh garing sekali bagian ini, tapi enggak garing-garing amat sih, tapi ini sangat aman ya. Saya kasih level tempat camper ini apa ya? Hard ya. Hard. Di tempat camper ini kalian enggak bisa diapa-apain dah sumpah ya. Gak bisa diapain, gak bisa ditembak kan, gak bisa apa-apa lah ya. Dikeluar juga gampang lewat sini. Pokoknya ini tempat camper rekomendasi ya. Nah, pokoknya musuh gak bakal ketahuan banget. Kalian gak bakal ketahuan bagaimanapun caranya, gak bakal ketahuan. Kecuali musuhnya ikut ngebug di sini ya. Baru kita ketahuan. No. Mana coba dia ya. Kayak orang apa dia anjir. Untuk keluarnya juga gampang sekali. Kita tinggal apa ya, bro sini bro. Nah, kita tinggal loncat aja kalau gak salah. Bentar. Nah, loncat kayak gitu doang. Apa susahnya langsung keluar dari bug ya kan? Oh, tanpa susah payah. No, kalian gak bakal bisa ditembak dah. Udah ini hard. Oke, untuk tempat camper yang terakhir ini kita masih berada di field ya. Dan untuk tempat camper ini kita membutuhkan satu buah mobil jeep ya. Harus mobil jeep. Kenapa harus mobil jeep ya? Kalian tonton aja video ini, jangan disipi-sipi poy. Karena apa ya, karena ini ya, jangan disipi-sipi pokoknya ada. Anjir. Biar ini dapat ini apa? Ini nih, mana ya. Gak ngerti lah kalau udah sama. Oke, jadi di sini belum ada jeepnya cuk. Bro, lu itu cari jeep di mana aja ya? Gua akan cari. Ini ada jeep nih. Nah, ini jeepnya anjir, mata ini apa namanya? Beruntung sekali gua ya. Aduh. Oke, kita langsung aja ke tempat campernya tanpa nasi basi. Kita langsung saja ke tempat campernya ya. Come on. Nah, kita tandanya di sini kalau enggak salah. Kalau gak salah itu juga. Cepat naik. Come on dude. Nah, let's go.
Aduh, sebenarnya gue ini udah coba beberapa kali tempat camper ini ya. Semua tempat camper ini udah gue coba beberapa kali dan kalian tahu lah, banyak pengganggu yang berkeliaran sini. Gue kesel banget, cok. Udah ada berapa percobaan ini sama si kukang ini ya? Ada berapa sampai baterai gue lowbat gitu ya? Tapi nggak apa-apa, ini semua demi kalian para ngedokos. Gue bakal upload ya. Aduh. Bukan di situ kayaknya. Nah, kalau nggak salah sebelah sini nih. Nah, sebelah sini kayaknya. Nah, ini nih kayaknya nih. Oh, sorry. Saya salah nandain. Nah, di sini nih. Hits. Bentar, salah. Salah. Up. Mundur. Aduh. Nah, udah nih. Nah, kita tinggal naik aja ke mobil ini nih. Hap. Nah, udah ini ngebug kita ya. Jadi ini sangat aman sekali menurut saya. Ini saya kasih level tempat camper ini hard juga ya. Hard. Iya hard lah ya. Pokoknya gak bakal nyangka juga sih musuh kalau lu ada di atas itu ya. Kecuali nanti musuhnya bawa kabur mobil lu, nanti lu jatuh, tapi nggak bakal ketahuan juga. Tapi terserah sih. Asui gay boy. Nah, udah ini nggak ketahuan ini ya. Tapi kalau musuh bawa mobil kalian, ya udah kalian ya, kelar dah hidup kalian. Ini masih kelihatan sih kepalanya. Lumayan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.